sakat nih? Ada di kolam sana itulah. Kolam yang tadi tuh yang dekat hutan sana tuh? Iya, saya pun sendiri tidak berani pergi sana kalau satu orang malam. Oke. So guys, sekarang kami mau exploring abandoned places, tapi dorang si Jojot sedang tanya-tanya dulu tuh orang nih. Sorry kalau dia nampak. Dia tinggal di itu. Oke, kasih anu dulu, kasih minum. Oke, dorang di sana tengah integration, tanya-tanya dulu tuh anu. Oke. Paksa packing Jojo. Okay, so sekarang kami on the way pergi abandoned house ini dekat Jalan Hikmat. Jot, kasih nampak kau ke sini. Jojo. Smash. School smash. Lama, smash. Lama, oke. Okay. Ada bilang tuh security tadi? Kira 1 tahun lebih anas tinggal. So, let's go. Let's go. Kami sengaja parking kereta jauh-jauh supaya ada yang jaga kereta kami. Oke, okay, guys. Tidak ada suspicious ya. Tapi yeah. Tempat tutup kan. Tertutup. Terlarang. Oke, okay, terlarang. Oke. Okay. Kejat. Terus. Jalan ya. So guys, nih kawasan kebetul di tepi jalan. Dia agak gelap sedikit. Oke. Okay. Kalau mau hati-hati apa kok. Oke, so sekarang kami sampai di depan. Ini para tim. Oke, kita ada makro. Tadi kok. Oke. Ini dia punya tempat masuk. Oke. Tempat ini ada lubang ya. Jangan lho, kita alam. Ayo masuk kok. Boleh cut, bah. Ini nak. Dan modelan. Hah? Masuk nang. Masuk lah duluan. Iya, smash. Okay. Coba tengok bangunan dia di atas. Tidak nampak. Oke. Okay. Okay, guys. So, Makri sudah duluan. Tiga. Di atas tuh bahaya. Jot sini lightnya. Kok dia bisa tunduk pun kita kena. Wih, mau yang kecil ke banar gitu. Jujur dia beli masa. Boleh kalau dia kasih. Gini. Boleh. Kasih anu badan kasih. Pegang lightning sana. Merangkah. Ah, tinggal. Turun. Boleh, Pak Jot. Jot, pegang. Pen rekam kan? Iya. Panjang gila nih. Banyak tetakan tuh, Max. Hop, pantat. Oke. Okay. Let's do journey begin. So, kami sampai. Kita mau masuk mana dulu? Kita baru, kami baru masuk di dalam. Ada punya entrance. Tutup lampu dulu, oke. Okay. Tutup kamera juga lah. Satu orang di depan lah, Pak. Iya, satu orang di depan. Kalau kita masuk, kalau semua di belakang. Oke. Okay. Saya di sebelah sana. Oke, okay, Jun, lightning. Oke. Okay. Okay, so ini okay, dia punya pemain. Ini apa dia bilang tadi itu, mana tuh? Di dalam? Dewan nggak? Dipigi Dewan Smash. Belakang dia smash. Oke. Okay. Benton guys. Tengok sekeliling. Hutan. Sing. Memang hutan lah guys. Ini banget tahun lebih itu kan nih. Lama kan nih. Yang penting di bawah ya kan dia bilang dulu tuh. Oke. Okay. Pak, slowly go down. Ada bilang. Oh, dia nampak.
atas dulu baru di bawah. Ya, habis ini jalannya. Bang. No, buat pohon rumah sebelah itu dia tadi. Oh, jauh ya? Kayak nampak. Okay, guys, ini dia punya. Ini one. Mana ngasain sabak kan nih? Ya, nampak. Oh, dia nampak. Oh, nampak. Itu nah idolnya tuh yang kasih nampak waktu. Oke. Okay. Guys, yes. Ya, yeah, here. Since 19. Oh, ada sana. Jadi pergi sana Dewan. Nah, berlampu tu. Mana ada? It's a reflection. Ke Dewan dulu lah. Tapi syok gila masuk sini. Ke Dewan dulu lah. Ke Dewan. Okay lah. Dewan sebelah mana? Sana. Oh. So guys, ini kita tengok bangunan dia memang dia nampak. Okay. Bangunan dia memang hancur sudah. Creepy lah. Creepy, kami belum masuk nih. Tapi sekarang kami mau try pergi Dewan dulu. Oke. Okay. Jumpa di Dewan. Video sekarang kita di ini kota apa nih? Coba berdiam diri lu. Ini asrama kan nih guys ya. Biasanya asrama yang ada great story nih. Tapi gila, terlampau besar untuk kita explore. Untuk beberapa jam. Tidak terbayang. Okay, so guys, sekarang kami tidak tahu di mana nih. Saya rasa macam kantin nih. Kami mau masuk explore, tapi dia bahaya. Punya keadaan bahaya. Belum ambil nampak. Nah, banyak paku. Sudah kena kasih rusak. Dan sudah kena kasih rusak. Nah, demolish ya. Dengan dari cerita mau nari novit bunyi kan? Ya. Mau buat balik dan ditempatkan di sini balik lah. Inilah dia di sini. Dia memang hutan lah. Kalau beli. Oke, cakap. Jangan buat apa yang lain buat lah malam. Sebab bukan takut hantu. Wajah tuan tu kan, jalah. I mean, takut manusia. Oh, ini ngam nih untuk kalau abandoned building ni, tau lah kan kalau orang yang penagi gitu itu mau jaga-jaga. Jojot 2020. Oke, okay. Cun. Siap. Terus mau mungkin. Kan jaga kaca. Yang bawah. Bukan kaca. Ah, foil. Guys, dating ini hutan. Mungkin taman, mungkin taman padang. Tuh, hon. Itu. Sini, semua fokus beda. So guys, sekarang kami ikut nih orang dia tinggal di sini. Siapa? Kan kami suruh buat kerja di Supang. Kami ada guide guys. Biarlah kabur, yang penting orang tahu di mana kita pergi. Jat piring saya jat. Sebelah. Tidak nampak gila punya kabur. Orang begini. Jangan kita aneh. Jat, dia bawa barang gila. Dia bawa barang. Sepatunya kita pun bawa barang.
Tapi kita kena tangkap. At least kok tapuk macam kan bawa. Itu tuh makin kanan dia orang. Dia cakap tak kanan, makin lebih long tadi. Ya kita harus. Itu saya tidak tahu. Ini apa yang kita Telepon dia orang bilang. Jadi dia kena kasih tinggal ini kenapa? Kita tahu kenapa. Ini yang gara-gara kena kasih tinggal ini di ini bangunan pecah. Oh pecah. Tapi beli naik-naik berarti juga kan? Boleh. Selamat juga lah. Boleh. Selamat. Oke. Jaga-jaga paku saya lah. Ayo paku saja lah. Oke. So bagian sini yang orang bilang keras lah. Iya. Keras. Ada lagi bagian-bagian lain. Setakat nih. Ada di kolam sana itulah. Kolam yang tadi tuh yang dekat hutan sana tuh? Iya. Saya pun sendiri tidak berani pergi sana kalau satu orang malam. Oke. So sana sama sana lah. Iya. Oke, kalau gitu nanti kami round-round dulu sini tinggal-tinggal lah kalau jumpa. Round-round. Ah, oke. Oke. Makasih ya. Thank you. Oke. Oke. Jadi saya ada begitu. So we go in. Tidak. Tidak ada kapanan. 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 Jaga orang terbilang. Tidak. Biar saya kenal ini. Hah? Cakap begitu tadi. Saya cakap apa? Kok di sebelah saya sudah. Tidak. Saya cakap apa tu? Bukan. Kontraktor ya, tidur saya. Oh. Kita nanti yang simbol yang plastik. Makanannya? Bu kita itu jangan lupa nanti orang mau makan. Jod, jangan kok, jangan kibar orang tu ya. Cerita dong, kita satu pelajar perempuan lah ya. Ada satu pelajar perempuan, ya. Ini cerita lah, cerita betul atau tidak. Cerita pelajar perempuan orang bunuh diri, mungkin orang di asrama lah. Dan sudah ada gantung diri, tuh mayat dia kena bong, tasik belakang di kolam. Terus air dia tidak dapat jernih sudah. Jadi ya tasik di hutan belakang. Tuh orang sendiri tadi cakap kalau pun pergi, saya pun tidak berani pergi satu orang. Sebab yang bagian sini mana tuh? Hutan sini nih. Dia satu orang saya pergi sana. Buka besi, sebab karena paling keras sama tuna kolam. Tapi sini dia berani lagi dia cakap. Mungkin sana satu. Tapi yang di sini dia cakap kalau satu orang dia pun serendah. Tapi lepas dia buka besi sini dia bang orang. Dia main masuk dia buka besi. Terus dia cakap dia mimpi yang macam-macam lah. Itu cerita dah, kontrak dia punya cerita lah. Masih dia kena suruh jaga saya itu kan? Iya. No wonder lah dia bawa itu. Jodoh. Bukan staff. Kawan-kawan. This is. Yuk, masuk. Ih, jangan. Sudah kena buka-buka pun. Bukan, dia cakap boleh masuk. Cuma hati-hati paku aja. Kalau mau masuk, kalau kamu butuh. Tengok dia pakai apa. Halo. Kalau kamu betul-betul mau merasai, dia cakap try sana atau tanda sana. Di bawah dan di atas. Macam biasa lah. Kolam ujung-ujung. Oke. Om dia kolam lah, dia belakang. Mana kolam? Belakang sana. Oke, mari kita pergi tunjuk dulu tempat yang dia bilang. Kita pergi dulu. Oke. Iris ini tuh kan? Ini nah. Your flashlight. Nih, nah. Ini. Kalau mau masuk pelan, hati-hati karena dia bilang. Tuh. Kayak sini. Kiri-kiri sinilah. Tuh, begini. Kalau saya pelur panjang nih, saya masuk nih. Masuk. Ada bukan pendiri, Bang. Demul diri kena buang lagi mayat di sana. Ini kenapa sampai kena buang di sana? Oke okay guys, salah satu petua yang saya dapatkan, cut pasti muka kau sendiri. Kenapa? Terus ni rokok? Hah? Tidak, okay. Semua kasih tahu kita punya audiens. Ini bukan bad meaning ah, bukan message yang beta. Salah satu
dulu lah yang saya pernah kena ajar pertua orang tua, dia bilang cara untuk kasih hilang takut bakar rokok. Ah, itu kan memang ada kena ya. Kalau masuk hutan memang bakar rokok. Kita lupa bakar rokok tadi. Kamu lihat. Naga jawat. Harus membuat teman tu. Mainlah main. Oke, sekarang apa dia bilang gini? Apa dia tempat gini? Kotes kejan. Dia tahu. Kotes, tengok. Dia tahu gila. Ada di depan. Tapi. Kita mau jalan. So guys, ini kami tidak tahu bangunan apa sebab malam, jadi kami pun malas mau anu. Tapi dia punya bus ini. Macam kelas yang sekolah kampung-kampung. Yep. Tapi ini memang smash nih power lah. Guys, kalau kamu nampak yang saya tengah zoom sekarang nih, yang bayang-bayang dia tuh, itu adalah yang kami mau pergi sekarang. Sob, di sini tidak apa-apa. Kami tidak boleh jalan. Tuh flat pun tidak. Oh, kamu masuk. Tengoklah. Tengok mood. Naik atas kok. Di bawah-bawah saya lah kata. Saya rasa kita boleh next lagi pergi sini, tapi this time kita bawa yang lampu yang power betul. Ya. Sama mau bawa parang lah. So kami sekarang on the way pergi. Ya, mana tuh Jot? Di bawah. Kami turun sekarang. Kita tahu di mana? Di bawah. Betul. Kami mau pergi to flat guru. Adventure bersama. Ada jam kah? Siapa ada jam? 8:30 sini tadi. 8:35. Oke. Okay. Siapa lagi? Pergi tuh rumah kan? Bagi saya reason, kenapa kita suruh dibawa? Apa nih? Kita sama kiri, gitu gak? Kita sama kiri. Insan Jepun. Dia bilang, maksudnya welcome. Ketebian tadau tagazo dokamatan. Oke, okay, so kami mau masuk nih flat. Kamu bilang tadi, kenapa jangan suruh di atas? Yeah. Sebab kalau suruh di atas, orang luar dari kawasan ini menampak dan orang akan mengadu kepada polis. Okay. Dan kita tidak mau kalau boleh elakkan daripada polis datang. Oke. Tapi lagi betul kita pun ada permission sama masuk. Ya. Yang penting kalau mau abandon, tanya dulu orang dekat-dekat. Oke. Banyak datang buka. Hop, dan suruh bawa atas. So guys, di bawah dia memang, tapi ini ada bekas kena bakar, saya rasa ada orang di sini. Dah, orang bakar bangunan nih. Mah, bakar bangunan? Bakar kayu. Orang buka ya. Ini memang hancur salah guys. Ini water filter pada zaman 1980-an. Kotak bola ya, ini dapat minta. Kotak bola 1984. Nih, itu aja cek. Tadi. Ini kan, sebatian metro. Is it strong?
Jujut, try naik. Oke. Strosi. Amin. Strosi bilang DV 504. DV? Strosi. Saya DV 504. Best player, main di air. Tuh. Ini adalah flat guru yang kena kas tinggal. Oke. Closing. Kamu cakap? Cakaplah, penutup. Cepat, merah atau bateri? Jam 12. Sekarang jam 8 setengah lebih. Kiraan di tempat luas juga lah. Boleh dikatakan luas dari bahang lah, pelebah. Bang, tidak hantu tuh. Kenapa masih tipu aja kita tuh? Orang tuh pelajar yang hantu. Salah satu dia. Jing, jing, jing. Ya, dan ini kita punya ending pesimis ya. Kalau betul banyak yang beli jalan tapi mendangkan bahaya tempat dia. Sebab ini bangunan mau karena renovate balik jadi dong kasih hancur. Banyak paku di bawah jadi kalau masuk bangunan tuh ya berapa selamat lah. Ada aja penyekat sini tapi dia di dalam. Oke, kerja. Bye. Bye.